Halo sobat 7DS, welcome back. Kali ini saya bakal lawan Boss King Hell. Cuman butuh sama si babi ini ya, kita bisa selesai 3 turn doang. 3 turn, kita buktikan. Oke, babi dan Escanornya gak usah di Super Awakening ya. Dan Merlinnya juga gak kepake, gak attack sama sekali. Yang kepake cuman si babi dan Es Cendol ini ya. Oke, kita lihat RNG sejelek apapun tetap bisa ulti ya. Oke, kita lihat. Jebret, di sini jebret. Pakai babi ya. Babi lebih damage-nya GG di sini. Yang penting dua kiri kanan itu kalian kasih attack ini aja ya, gear attack ya. Ini babi aja saya gear-nya itu nggak UR ya. Udah, damage-nya udah setengah darah begini. Ya udah, yang penting next turn ini ultinya keisi ya. Escanor sama si babi ini ya. Tadi babi kan udah dua kali attack, tambah satu lagi. Berarti Escanor butuh dua ya. Oke, Escanor dua, si babi satu. Nah, udah. Merlin itu nggak ngapa-ngapain ya, dijadiin sup pun nggak apa-apa. Oke, mati ya. Tendangan babi ini super kece ya. Nah, di phase kedua ini ya, bosnya ini nggak kutek nih. Si babi ini GG ya, turun 40% apa HP itu bisa turunin HP related ya. Oke, dua kali ulti tewas ya. Nah, di phase kedua ini paling gampang ini. Sup. Ini bebas ya, bebas pilih ya, cuman dua kali ulti mati. Jadi kalian itu cuman tahan badan itu satu turn aja nih. Satu turn aja masa nggak bisa sih? Tuh ya, gampang banget ini guys. Cuman skornya jangan ditanya ya. Skornya pasti udah ancur-ancuran ini. Oke guys, ini adalah Super Boss Hell ter-easy sedunia ya guys ya. Sampai ketemu lagi di my next video guys. See you guys. Dadah.